Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip, tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip, sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Assalamualaikum, Mamu. Waalaikumsalam. Mamu. Jangan kacau aku kecuali kau nak bayar hutang. Alah, apa benda bila nampak je muka saya je nak minta duit. Bila nampak muka saya nak minta hutang. Sabarlah, nanti dapat gaji saya bayarlah. Hai, dapat gaji? Dah kerja ke? Belum. Habis tu gaji datang dari mana? Nantilah bila saya dah kerja besok, dapat gaji barulah saya bayar. Bila saya dah bayar, saya bayar lebih daripada apa yang saya hutang. Tapi buat sementara sekarang, minta RM10 dulu ada. Buat lawak, tak lawak. Alah, dah. Bukan apa, Mamu. Saya nak pergi farmasi ni. Pergilah. Buat apa pergi farmasi? Tak tahu ke? Tak tahu apa? Mamu. Saya cemas, Mamu. Kenapa pula? Cerita dia macam ni. Saya baru nak tidur. Saya tepuk bantal. Saya nak tidur, nak lelakkan mata. Maka? Tiba-tiba, pintu saya diterjah oleh adik saya. Kenapa? Inilah yang saya nak cerita ni. Bila dia dah terjah, saya dah terbangun. Alamak. Saya terkejut jaga. Lepas tu, Mamu. Lepas tu, kan? Kejap lagi saya sambung sebab saya nak pergi farmasi dulu. Kalau Mamu tunggu, eh? Alah. Dah lambat, Mamu. Sorry. Oh, siapakah di sana baju biru warna muda, pakai kacamata bergaya, berjalan seorang saja melampai ke sini sana. Siapa daya punya untuk lawan? Kupang. Cik, kedai sebelah ni kedai Mak Cempaka kan? Cik Kuntum? Ya. Yeah. Memang kedai Cik Kuntum. Kenapa tutup eh? Kedai dah pindah? Tak tutup. Tak pindah. Cuma Cik Kuntum ada hal mustahak di bandar. Jadi dia suruh saya tolong tengok-tengokkan. Cik Kuntum ni memang percaya sangat dengan saya. Sebab ialah saya ni orang baik-baik. Cik ni dari mana? Dan apa nama? Nama saya Dina, datang dari Sabah. Sebenarnya saya datang sini nak cari Cempaka, nak jumpa dengan dia, ada hal sikit. Kita orang dulu kawan sekolah. Dari Sabah, datang sini semata-mata untuk berjumpa dengan kawan lama. Wow, amazing. Baik hati, sama macam Mamu. Tapi Cempaka, nak cari Cempaka ya? Cempaka, tak tahu ke dia cikgu? Tahu. Cikgu Tadika? Tahu. Ha. Dia dalam 2-3 jam lagi kot, dia ada balik. Tapi tak apalah, kalau nak tunggu pun boleh. Tak nak tunggu pun rasanya eloklah tunggu juga. Jadi nak tunggu ke? Tunggulah. Terima kasih Pak Cik. Jap. Orang sini tak panggil saya Pak Cik. Dia orang panggil Mamu. Ataupun nak panggil abang tak sesuai, macam muda pula. Kita ambil tengah-tengah. You can call me bro. Okay, bro. Alright. Have a seat. What's your drink? Teo ais. Teo ais. Okay. Thank you.
Dina. Sedap nama. Berapa lama pakcik berniaga kat sini? Bro. Bro. Berapa lama bro berniaga kat sini? 9 tahun. Sis, 9 tahun dah kat sini. Kami di sini inilah. Tempat ni pun memang baru 9 tahun. Jadi dari mula-mula buka ni Pangsa Puri Doremi ni, memang kami dah niaga sini. Dulu banyak kedai, tapi yang survive only this 4 kedai. Kami community di sini memang semua baik-baik hati. Kami memang intim di antara satu sama lain. Dan Mamu sebenarnya asal dari Penang. Tapi merantau merata-rata. Sabah pun pernah duduk, Perak lagi lama. Sembilan ada. Tapi semua orang cakap Mamu ni baik hati. Dulu Mamu pun cerah juga macam Tina. Tapi itulah duduk, duduk Penang lah, main laut, duduk Sabah main laut. Kan? Okay. Okey. 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 Kejap. Tumpang tanya. Ni Kak Dina. Kak Dina sihat aku lama tak jumpa. Kak Dina, sihat je. Juwita belajar kat mana sekarang? Eish, takkanlah tak kena Juwita lagi. Juwita ni artis popular kot. Dah selalu dah keluar TV, takkan tak tahu. Ya ke? Tak pernah nampak pun. Cerita apa? Channel apa? Apa? Kalau nak diceritakan, banyak sangat. Antaranya adalah Surihati, Mr. God, lepas tu hero seorang penjual kuih, Rindu Awak 500%, lepas tu ada Sugar ke 10, ada Duda Pujaan Duda. Ha, yang terbaru ni, Planet of Berbulu. Sebab itulah pakai macam ni. Oh, maaflah, Juwita. Akak tak sempat tengok TV kot. Ni, nak tanya. Anak Kak Dina sihat? Dah berapa orang dah? Seorang. Sihat? Dah seorang. Ingatkan dah jadi pasukan bola sepak. Dan bila kau hadir bagai sudah dijampi. Mamu. Siapa? Tak payah try lah. Kenapa pula tak boleh nak try? Kalau galah panjang sejengkal, jangan diduga buah yang tinggi. Nah, orang lama memang pakai galah. Orang zaman sekarang tak pakai galah. maaflah kacau nak tanya awak. Awak really ke? Ha? No. You really ke? Bukan. Oh, because I really really love you lah. Oh, tak mak. Juwita. Apa? Kenapa tak bagi tahu abang yang Juwita ada kawan artis sama-sama berlakon, bawa datang sini. Beritahulah, kenalkanlah dengan abang. Ni Kak Dina, bukan kawan Ju, kawan Kak Cem. Kawan Kak Cem. Dina, Cik Dina saya Salim A'a. Salim A'a. Ya, Salim A'a. Dekat sini saya lah paling belia, paling berpengaruh sekali. Saya tahu sebenarnya setiap gadis-gadis akan tergila-gilakan saya. Tapi minta tolong tarik sikit tanganlah sebab saya tak boleh. Cemburulah tu. Hey, Juwita. Okey, sekarang pilih kiri atau kanan? Pilih. Pilihlah kiri atau kanan? Kanan. Kenapa pilih kanan? Pilihlah dua-dua. Dua-dua kan Juwita punya. Iyalah. Cik Dina. Kalau tak keberatan, saya nak tanyalah. Cik Dina ni solo, single ataupun dah berpunya? Panjang ceritanya.
faham. Cepatkan. Yes. Hai. Macam nak ajak gosip saja. Tadi ada kawan Cempaka cari. Kawan Cempumpun ke lelaki? Perempuan. Tina namanya. Tina? Ya. Yeah. Tina Sabah? Yes. Tinggi-tinggi, kurus langsing. Very pretty. Pretty, yes. Very pretty. Ya. Yeah. Dia datang sini? Ya. Yeah. Cari Cem? Hmm. Tak ada pun dia kau Cem cakap kata nak jumpa ke apa, tak ada? Ya, yeah, memang tak ada kan. Memang dia carilah. Datang semata-mata. Dari Sabah tu semata-mata nak jumpa Cempaka. Ya ke? Ada apa yang penting sangat ni? Dia macam ada masalah lah. Tak tahulah bila tak berapa friendly lah dia kan. Mamu tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya dua patah, dia jawab sepatah. Tanya 18 patah pun dia jawab sepatah juga. Dia macam ada satu masalah yang dalaman, macam datang bulan gitu. No. She is not that kind of person. Dia orang yang happy go lucky, orang yang sentiasa ceria. Mesti ada sebab dia macam tu. Baiklah, sebab dia jadi gitu sebenarnya mungkin sebab mamu. Sebab Salim ke tak apa benda dia tanya. Salim? Ada salah bual dengan dia? Ya. Yeah. Too much lah. Dia datang sini lepas tu sebab Salim cakap salah, dia caw. Dia caw tapi dia cakap dia akan datang balik lah. Ya. Apalah mamu ni, masak sambal tu cubalah elok sikit. Ha, kalau nak blender lada tu biji tu tak yalah besar-besar sangat. Susah saya nak lepas, tahu tak? Tak payah nak ubah topik, boleh tak? Cempaka. Alamak. Apa yang abang salah bual tadi? Ha, sampai Dina boleh caw macam tu je. Oh, ini pasal cerita Dina lah ni. Cempaka dengan salah faham pada abang tau. Dahlah salah tanggapan. Ini semua mamu lah. Entah apa dia bergosip pasal abang. Tak ada. Cerita dia macam gini. Tadi kawan baik Cempaka Dina tu datang cerita macam-macam dekat abang, tahu tak? Okey. Ha. Cerita dia sangat menyayat hati. Sangat sedih. Sangat sadis sekali. Dia punya sedih itu sampai mamu pun turut bersedih. Mak Bi berduka cita. Orang-orang di sini semua gundah gulana. Daripada atas blok sampai ke bawah blok. Awan-awan yang berarak bercerai-berai deretan dia. Ombak-ombak merajuk dah tak nak hempas pantai. Burung-burung berhenti berkicauan. Burung-burung, anak-anak ikan berjalan. Di malam sepi, aku bermimpi. Mimpi yang sedih sekali. Kau akan pergi. Abang nampak tak sedih kan? Ha, macam mana sampai tak feel tadi? Ha? Sampai tak? Sampai. Ha, sampai kan? Sampai. Ha, bukan kita je sedih. Orang-orang kat luar sana pun mesti sedih. Cerita apa? Yelah. Kawan baik Cempaka tu, si Dina tu cerita kat abang segala-galanya. Pasal kecurangan suami dia. Suami Wan dia. Wan Lata! Ha? Wan Lata nama dia? Ya. Adakah dia suami Mak Wan Lata? Tak ada. Abang tak kisahlah siapa pun nama dia. Tapi dia memang suami yang tak berguna. Dulciana punya suami. Apa dia dah buat? Dia curang dengan perempuan Filipina. Ha? Dia main kayu tiga. Ada kepatut perempuan Filipina tu dia sorok dalam almari bilik dia. Bilik tempat dia bersama dengan isteri dia. Adakah seorang suami patut melakukan perbuatan sedemikian? Tak patut kan?
Hah? Taulah. Kalau dah namanya perempuan pipinah macam mana? Hah? Putih. Cantik. Rambut panjang. Ada tahi lalat kat leher. Pakai ketumit tinggi. Hah? Rambut kadang-kadang blond, kadang-kadang hitam. Yang lebih menyedihkan lagi. Taulah sebagai seorang isteri yang soleha. Membantu suami. Kesiankan suami. Dia bekerja mencari nafkah. Dapat duit hulurkan pada suami. Ha? Tengokkan su- satu. Berdembah punya walata. Ha? Pisau. Kalau dia pun mamu simpankan pisau tu balik. Hajar lelaki. Ha? Mamu simpankan dulu. Ha. Angin ni. Abang tak nak cerita takut takut nanti abang tertikam. Aku geram lelaki. Lelaki zaman sabar. Sekarang ni memanglah tak sedar diri. Dah ada isteri cantik macam Dina tu. Boleh buat masuk betina lain dalam mari rumah. Hey, aku geram. Aku nak cari wanita sekarang juga. Mana? Mana phone number? Phone number. Ada bagi tak phone number? Alamak. Baru teringat. Biasanya kalau abang nak try perempuan, abang mesti ambil nombor telefon dulu. Tapi gagal. Ha. Terlalu sedih sampai dia terus pergi macam gitu je. Oh, abang lupa. Apa macam mana? So sad right now. Sabar, ini semua korang punya pasal dah. Sabar. Kalau tak tadi Nina dekat sini dah. Sabar ke? Ya. Kau lah. Apa pula saya? Yang over kenapa? Manalah saya tahu. Cerita ni memang sedih apa? Kalau saya pun kena macam ini, saya akan marah. Mamu. Saya dah tak tahan lagi, Mamu. Saya tak tahan lagi. Saya nak menangis, Mamu, kat rumah. Makcik. Silap. Bro. Yes, baby. Cempaka dah ada? Cempak. Oh. Wait. Wait for a minute. Hang on. Cempaka. Sampai you tulis kejap pun dia dah rindukan you kan? What happened now? You cantik lagi semua meletup. Apa jadi ni? Sekarang I nak tahu. Macam mana nak jadi kuat macam you? What do you mean? You nak suruh dia minta cerai ke I? No. I lain. I janda. I tak ada anak. Macam you, you ada anak kan? Takkan you nak minta cerai? Ya, I tak kisahlah janda lagi meletup. Lagi kuat daripada lelaki. Ya, I tahu janda lagi meletup. Let's go. Memang. Tapi you tak boleh cari janda. You ada anak. Jangan dulu. Kita relax dulu. Kita tenangkan fikiran. Kita pergi jalan-jalan, nak. Jalan? I bawa you tengok wayang. Kita makan aiskrim. Nak? Okay. I ada. Don't be sad, okay? Pakcik, dia nampak isteri saya tak? Baik. Nak cakap ni. Ni sekarang cuba cerita. Mana Dina sekarang? Oh, sekarang baru tahu nak cari. Selama ni sayatkan hati dia tak tahu pula cari. Time tu tak tahu pula nak cari. Walau dekat sini? Ya. Macam mana dia boleh tahu dekat sini? Oh my god. Off. Dah jadi bini ke? Ya Allah, bukan.